apapun indah. Itu mungkin yang jadi pedoman Maiin sampai detik ini. Meskipun kulkas Maiin, kulkas lama, beli dari awal nikah, usianya hampir 8 tahun, dan hanya satu pintu, gak jadi alasan untuk kita males ngerapiin. Dan gak jadi alasan juga ruang yang sempit jadi alasan untuk gak bisa masukin banyak benda. Karena Maiin pun udah ngerasain sendiri, kulkas Maiin yang hanya satu pintu tetap bisa ditata rapi dengan maksimal untuk menampung sayur, buah, plus cemilan yang selama ini Maiin stok untuk satu minggu ke depan. After food traps kemarin, saatnya sekarang kita ngerapin kulkas nih. Untuk semua sayur buah yang sudah dirapiin, tinggal ditutup wadahnya pakai tutup yang memang sudah disediakan satu paketnya. Ditutup-tutup dan dirapiin semuanya, baru deh kita lanjut untuk ngerapiin di kulkas. Sayur, buah, lauknya udah dirapiin. Saatnya sekarang kita masukin ke dalam kulkas. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya Blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Jangan lupa like dan komen juga ya, dan follow juga Instagram Maiin di @blog_inara. Alhamdulillah nih, sayur dan buah yang tadinya sebegini banyak ternyata bisa ditata apik dan rapi juga, plus masuk semua ke dalam kulkas Maiin yang hanya satu pintu. Nih, lihat deh daftar belanjaan Maiin, banyak banget kan? Kalau yang mau tahu rinciannya untuk sayur dan buahnya, bisa dicek di video sebelumnya Maiin memperlihatkan untuk proses food wraps-nya. Sekarang udah selesai untuk food wraps-nya. Dan dicek deh, setelah masuk ke dalam kulkas, semuanya jadi rapih banget. Untuk buah, Maiin memang gak nutup bagian atasnya, dan Maiin taruh di bagian paling bawah. Naik ke atas, walah, rapi semua, semuanya ditutup, dan semuanya terlihat lebih rapi. Wadahnya bentuknya transparan, jadi buat kita gampang ngenalin isi di dalam kotaknya. Tuh kan, gak ada alasan kan kulkas kecil gak bisa menampung banyak sayur dan buah di dalamnya? Karena wadahnya dibentuknya kotak, jadi gampang menyusun ke atas. Otomatis jadi hemat tempat kan? Ruang yang kecil pun bisa dimaksimalin pakai food container yang bentuknya kotak kayak gini. Kulkas Maiin jadi rapi kan?
Alhamdulillah, kulkasnya udah beres. Rapi dari atas sampai bawah. Semuanya tertata rapi, kelihatan dan gampang mengenali barang. Dan seperti biasa untuk food wrapsnya ini main pakai food container. Food containernya ini bisa diorder di Instagram @tokoenara. Harganya Rp89.000 aja dapatnya segambreng isi 17 piece. Manfaat banget, bisa diorder di toko Enara. Langsung WA di 0878-8703-7966. Materialnya plastik tebal, tuh, anti meleot-leot, dan ini food grade, aman di mesin cuci, aman di microwave sampai 100 derajat Celcius, dan tersedia banyak banget ukuran dari besar sampai yang kecil. Sangat bermanfaat pakai food container ini. Untuk sayuran kondisinya jadi lebih seger dan lebih kedap air, jadinya efeknya sayurannya lebih awet tentunya. Kalau udah awet, nyetok di kulkas jadi gak khawatir. Ini hanya Rp89.000, isinya segambreng 17 piece. Langsung dicek di Instagram @tokoenara.